Halo kawan-kawan, apa kabarnya semuanya? Di video hari ini saya akan menjelaskan ciri-ciri jenis burung lahbat dari berbagai mutasi ketika masih kecil ya. Ini sebagian saja untuk mutasinya, karena kalau kita belajar mutasi lahbat ini akan membutuhkan waktu sangat lama karena jenis lahbat sendiri untuk sampai sekarang bisa sampai puluhan ekor ya. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan Joshan atau hijau standar. Ini untuk penampakannya ya. Untuk split ataupun non split secara visual sama persis warnanya kawan-kawan ya. Ditandai dengan warna hijau. Untuk kepala bisa Fischeri ataupun Personata. Kemudian selanjutnya adalah penampakan dari Green untuk jenisnya Opalin ya atau Biola Green. Untuk warnanya seperti ini, bisa terlihat jelas ya, berbeda dengan hijau standar tadi. Ditandai dengan blue rum yang beda dengan hijau standar. Untuk kepala merah tembus ke belakang biasanya ya. Untuk warnanya kepala merah Fischeri dan badannya bisa dark green dan juga bisa hijau standar. Kemudian yang berikutnya adalah kita berlanjut ke mutasi Parblu. Ada Parblu Vio, kemudian ada Parblu Mauve, kemudian ada Parblu Blue, kemudian ada Parblu Turquoise. Untuk contoh ini adalah Parblu Turquoise kawan-kawan ya, bisa ditandai dengan blue biru yang agak kusam. Kemudian untuk visarinya warna kuning, kemudian tembus sampai dada ya untuk warna kuningnya. Selanjutnya kita beralih ke lahbat mutasi Ewing kawan-kawan ya. Untuk Ewing sendiri ada Ewing Green, kemudian ada juga Ewing Blue, Ewing Mauve, dan Ewing Vio. Untuk ini adalah Ewing Vio, bisa ditandai dengan paruh berwarna orange. Kemudian untuk punggungnya, untuk sayapnya bisa ditandai dengan gradasi membentuk huruf V. Bisa ditandai dengan bulu yang sangat kontras antara bulu sayap dan bulu punggung kawan-kawan ya, karena memiliki warna yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke mutasi di atasnya ya, ada Parblu Ewing. Ini adalah silangan dari Parblu kemudian dengan jenis Ewing, bisa ditandai dengan kepala kekuningan seperti Parblu, kemudian untuk sayapnya seperti Ewing ya, bisa ditandai dengan gradasi warna berbentuk huruf V. Kemudian kita berlanjut di mutasi di atasnya lagi. Ini adalah perpaduan dari tiga mutasi jenis lovebird ya, yaitu ada Biola, kemudian Parblu, dan kemudian Ewing. Untuk namanya Biola Parblu Ewing. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis dari lovebird paruh putih pada umumnya yang beredar di pasaran ya. Untuk warnanya pastel blue, bisa ditandai dengan bulu kebiruan dan agak pudar ya. Kemudian untuk paruhnya ketika masih kecil dia akan berwarna oranye dan menginjak dewasa dia akan berubah ke putihan. Nah, yang terakhir ini adalah mutasi terbaru kawan-kawan ya. Untuk jenisnya ini adalah Palevalo. Sekilas kita bisa melihat warnanya mirip pastel blue tadi ya. Untuk yang membedakannya adalah kita bisa cek di sini untuk matanya adalah berwarna merah ya. Dan untuk lovebird ini sendiri untuk harganya masih sangat tinggi, beda jauh dengan harga pastel blue biasa tadi. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dari mutasi lovebird ketika masih anakan kawan-kawan ya. Next kita akan bahas lagi
jenis-jenis mutasi dari burung lovebird. Terima kasih sudah menyimak video dari kami, semoga bermanfaat.